Jenderal Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan mantan Panglima Gam Muzakir Manaf yang akrab disapa Mualim adalah sekutu yang sangat dipercayai oleh Partai Gerindra di Provinsi Aceh. Bagi Partai Gerindra Mualim dan semua teman-teman yang menyertainya menjadi sangat penting dalam setiap kebijakan Partai Gerindra yang terkait dengan Aceh. Penegasan itu disampaikan dalam wawancara khusus dengan Pemret Serambi Indonesia Zainal Arifin M. Nur di KVD Energi Lam Sayen Aceh Besar pada selasa 20 Desember 2022 sore. Pernyataan itu diungkap Muzani saat menanggapi pertanyaan tentang isu yang beredar bahwa pergantian Ketua Partai Gerindra Aceh dari TA Khalid kepada Fadlullah terkait dengan mundurnya mualim dari Jabatan Penasihat Partai Gerindra Aceh. Aman Muzani mengatakan, "Pergantian pengurus Partai Gerindra Aceh ini murni kepentingan partai politik."